Saat ini saya sedang berada di Babarsari, Sleman. Diduga terjadi kerusuhan di Tribuners. Di sana ada satu rumah yang terbakar. Sri Sultan minta polisi tindak tegas pelaku dan provokator kerusuhan di Babarsari. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta Polda DIY untuk bertindak tegas memproses hukum terhadap pelaku kerusuhan di kawasan Babarsari, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Sleman. Hal itu disampaikan oleh Sri Sultan saat dimintai tanggapan oleh media terkait kerusuhan yang terjadi di Babarsari sejak Sabtu 2 Juli 2022 dini hari dan berlanjut hingga Senin 4 Juli 2022 di sejumlah titik lokasi. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, peristiwa yang terjadi sudah masuk pada pelanggaran hukum dan menimbulkan kerusuhan, maka hukum harus ditegakkan. Pihak kepolisian pun diminta berlaku tegas dalam menegakkan aturan dan melakukan penindakan mulai dari pelaku penganiayaan, perusakan, hingga provokator. Jika polisi dapat berlaku tegas, Sri Sultan Hamengkubuwono X yakin peristiwa serupa tak akan kembali terulang. Peristiwa kericuhan yang kembali terulang sangat disayangkan Raja Keraton Yogyakarta ini. Sebab beberapa tahun lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat menjadi penengah pasca terjadinya konflik serupa yang terjadi di kawasan Babarsari, Sleman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!